Kemana lihat saya? Satu, dua, tiga. Kita kalau sulap modern itu biasanya dengan menggunakan kekuatan ini. Coba kamu tuh pikirkan satu kata. Satu kata. Oh, sebentar. Ini bukunya saya sekaligus promosi ya. Buku ini ada di counter Paperpo. Ya, counter Paperpo dan harganya saya kebetulan beli buku ini karena ini tergolong ke dalam buku yang tulisannya buku murah, jadinya saya beli ya. Ya. Dipegang. Ujung. Pikirkan satu kata yang berhubungan dengan makanan. Ya. Pikirkan lagi. Saya belum dapat. Pikirkan lagi. Jangan mikirin yang itu. Bulan tahunnya udah kan kemarin udah ngasih bolu kan. Iya. Yang paling kuat konsentrasinya sekarang. 1, 2, 3. Oke, saya kunci jawabannya. Dan sama-sama ketika saya melipat ini, kita sebutkan, nah bukan kita, untuk sebutkan katanya. 1, 2, 3. Iya. Ini ayam, dua kata ya, gak apa-apa. Sakunya kok ada di sebelah situ ya, jadi saya mau menyakuinya kagok nih. Dibantu teh, masukin saku lah, gak apa-apa. Oke. Dan ini aja, buat ini Chandra. Pikirkan cewek yang kamu suka. Oh, enggak ada. Nanti ketahuan. Pikirkan satu warna. Biasa ya, dong. Udah. Iya. Saya sudah mengunci jawabannya. Oke. Dan sambil saya menyaku, jangan. Coba. Sambil ini dimasukin ke saku, diucapin. Biru. Biru, iya. Biru. Dan bagi seorang dia agak susah disuruh matematika ini. Iya. Saya tahu mana yang paling pintar di antara ketiganya, makanya saya kasih matematika. Kalau dikasihnya bahasa pasti dia mengelak karena bahasanya banyak sekali. Tahu kan bahasanya. Jadi dikasih hitungan. Oke. Okay. Saya minta tulis 7 digit angka berapapun. Oh, 1 digit aja deh. Satu angka. Tuh. Enggak apa-apa ini mah dilihatin saya juga, enggak apa-apa. Ya. 7. Ada yang mau nyumbang angka? Berapa? 5 lah, tulis lah. Berapa lagi? 2. Tulis lah. 4 lah. Tulis bu. 1. Tulis lah. Berapa lagi? 4. 4 udah deh. Nah, gak apa-apa, tulis lagi bentar. Berapa angka itu? 6. Ya? Yang cantik di sini? Ya, tiga. Tunggu.
Ya, saya pegang angka ini dan saya akan bermain dengan buku yang ada di tangan ini. Kira-kira halaman ini 7524143 ada nggak? Betul. Halamannya 7.524.143 ada ya? Bakalan ada kalau sudah dibuka. Lalu tamatannya. Kita sederhanakan. Sampai ya. Ya. Semuanya ada berapa digit tadi? 7. Ya, 7, 5, 2, 4, 1, 4, 3. Ada berapa angka ganjil kah? 8. Benar kah? Angka ganjil 7, 5, 1, 3 berarti 4. Oke, sudah ya. Ada berapa angka genap? Berarti kalau tiga ya, bukan dua ya. Ya, sekarang sudah 43. Ada nggak di halaman itu? Halaman terakhirnya berapa sih? Dua. Oh, masih jauh. 43 baru masih di bawah. 200 ya. Oke, berapa angka ganjil? 2 ya. Dua, oke. Berapa angka? Berapa angka digit semuanya? Bukan yang apa, saya bolong. 3 ya. Ya, berarti pertanyaan terakhir, berapa angka genap? 1 ya, biar cepat ya. 231 ada. Ayo. 231 ada. Jangan dilihatin saya, enggak jadi sulapnya kalau dilihatin. Dibaca kalimat awalnya, kalimat dalam artian, dibaca dalam hati, dalam artian sampai koma atau sampai titik. Kalau ada koma berarti sampai koma. Kalau ada titik berarti langsung apa sampai titik. Karena saya apa semalam apa itu semua buku. Ya, apa? Ada berapa kata? 3 kata? Pikirkan. Dan ini yang paling romantis kawan-kawan. Besar. Karena dua tahun lagi. Mbak atau gadis bulat ini akan membisiki salah satu tikus. Iya, dan tikus yang tadi itu, yang tadi angka, silakan maju, silakan bisiki katanya. Ya. Boleh naik barangkali nggak bisa bisikinya. Boleh naik. Kali atau nanti yang nunggu. Ya. Ya. Dan fotografer kita kali ini Kang Ilman siap mengabadikan momen ini. Yuk, bisikan. Ya, tiga-tiganya jangan salah satu. Dan satu. Kurang jelas. Sudah jelas? Yakin? Jangan dudawan yakin? Kau tolong ngecai, kau bisa ngecai. Yakin? Loh, kau huruf awalnya, G ya? Huruf akhirnya juga G lagi. Ada 5 kata, 5 huruf. Beda itu. Itu yang ada selalu di pikiran lagi. Kembali lagi, lewat.
Iya. Oke, okay, dan sekarang Tangerandi ucapkan dalam hati. Dalam hati, ini hobi Tangerandi yang dalam hati dan dalam Facebook. Facebooknya bawah enggak, dalam hati aja. Oke, okay, kelihatan ya. Oke, okay, biasa ya. Tiga kata ya. Tiga kata. Ya, dan pertama kalinya ucapkan kata yang tadi dibaca. Benar itu? Cuma itu aja? Oh betul sekali, cuma itu aja? Iya, katanya pasti akan mengganggu. Iya, katanya pasti akan mengganggu. Saya masukkan lagi ke dalam saat itu. Boleh diacak-acak di ya. Dan biasanya kalau film modern setelah itu akan ada hasil akhir yang sama ya, antara pikiran orang-orang ini dengan apa yang saya tulis. Silahkan dibuka untuk pertama kali sama Mbak Sandy dan tepuk tangan untuk jadi bulat dan tidak ekor tikus. Sekarang dibuka, benarkah ada nomornya itu ya? Jadi nggak bakal terputus walaupun masukinnya betul. Satu mie ayam. Gak percaya? Ini kalau saya pasti bisa. Mie ayam. Ya, tepukan. Ya, itu apa? Dua. Apa? Biru. Tadi bikinnya warna apa? Biru ya. Ya, biru. Sebenarnya saya ngelur waktu sampai dia siap-siap. Siap-siap ya. Ya, sebenarnya saya ngelur waktu dari tadi. Iya, dan yang ketiga. Pasti akan mengganggumu. Ada nomornya ya, 1, 2, 3. Jadi gak bohong ya. Nah, pas dia pikir, saya ngulis, pas dia nyebutin, tak, bukan ya. Dia masukin ke satu ini. Pengennya sih saya. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Itu dia perbedaan klasik dan modern. Nanti setelah dia panci, siap-siap saya tantang shuffle dance untuk mewakili modern dance-nya. Nah,